Bahan yang kita perlukan untuk membuat kulit sosis solo. 1/2 kg tepung terigu, 4 butir telur ayam, 3 sendok makan minyak goreng, 2 sendok teh garam, 1200 ml air. Cara membuatnya, kita campur semua jadi satu, lalu kita aduk. Kita masukkan telur, garam, telur sama garam kita aduk sampai rata. Masukkan minyak goreng. Air. Terakhir, masukkan tepung terigu. Sambil diaduk terus. Setelah semuanya tercampur, sekarang kita saring supaya tidak terjadi gumpalan. Setelah kita saring, sekarang waktunya kita mencetak dengan wajan teflon. Sebelum kita cetak, kita panaskan teflonnya terlebih dahulu. Setelah teflon panas, kita tuang 1 sendok sayur adonan ke dalam teflon. Setelah samping-sampingnya kering, kita tuang di atas loyang. Kita lakukan terus sampai adonannya habis. Adonan yang sudah matang tadi, kita balik, lalu kita isi dengan suiran ayam dan wortel. Cara melipatnya sama seperti melipat risoles. Kita lakukan sampai adonannya habis. Dari 1/2 kilo tepung terigu menghasilkan 60 keping sosis solo.